Assalamualaikum. Okey. Berjumpa lagi dengan Wan. Okey, tadi Wan ada post dekat Facebook yang macam mana nak close day. Okey, hanya menggunakan WhatsApp saja tanpa call. Okey, ni Wan dah praktik lebih kurang dalam 2 bulan macam itulah. Tapi alhamdulillah lah banyak yang Wan close. Sebenarnya Wan dalam Bofium CNS ni Wan mengkaji macam mana nak close deal tanpa call. Dulu masa awal-awal CNS ni Wan buat, Wan kena call. Nak jadi stokis ke nak jadi pengedar kena call. Baru ada hubungan. Okay, maknanya orang tu akan jadi pengedar kita ataupun stokis kita. Tapi dalam masa 2 bulan sebelum ni, maknanya sampai sekarang ni, Wan cuba close deal hanya menggunakan WhatsApp dan kira maknanya dalam 2-3 patah perkataan saja orang boleh back in untuk jadi pengedar. Okey, macam mana tu? Okey, hari ni Wan nak share macam mana teknik yang Wan guna dan membolehkan orang back in dan menjadi pengedar. Okey, yang pertama Wan nak share. Okey, sekarang ni yang tentunya kita kena first, kita kena niat dalam hati. Kita kena letak dalam hati kita, kita nak close dia orang menggunakan WhatsApp bukan call. First, okey. Kalau kita fikir nak close orang wajib kita call, tak akan close guna WhatsApp. Tapi kita kena fikir sekarang ni, zaman 2015 ke atas, orang dah tak suka call. Betul tak? Kalau saya tanya you all balik, okay, you all kalau macam nak bercakap dengan orang, okay, lagi senang berwhatsapp, betul tak, daripada call? Kalau macam kita tengah buat kerja pun kita whatsapp. Kalau orang call kita, kita rasa macam tak selesa, betul tak? Macam tu jugalah kita nak close day dengan orang. Kalau macam kita dapat nombor telefon, okey, takkanlah kita nak call. Time tu kena pula dia kerja, kita WhatsApp dia, okey kak, okey, boleh tak saya call? Kalau dia minta kita WhatsApp, kalau kita call, kita takkan close, betul tak? Tapi kebanyakan orang bila kita WhatsApp, okey, mesti dia suruh kita WhatsApp balik, betul tak? Kita dia tak nak kita call. Maknanya kata sekarang ni, zaman sekarang ni orang lagi senang berwhatsapp daripada call. Maknanya kita kena ubah daripada call kepada WhatsApp. Sebab orang suka WhatsApp. Macam kita, kita kena letak diri kita. Kalau kita orang buat, orang macam contoh orang call kita nak bercakap pasal bisnes, kita rasa selesa tak? Tapi kalau kita suruh dia call kita, tak apa. Tapi kalau kita suruh dia WhatsApp tapi dia call kita, rasa bengang tak? Maknanya kata memang kita tak close. Okey, tu teknik yang pertama. Maknanya kata kita kena letak diri kita, kita nak close dia melalui WhatsApp. Dan kita kena bagi tahu, first kita bagi tahu kat dia, kita tanya dia nak call ke atau WhatsApp. Okey. Kalau macam dia cakap suruh call, kita call ikut pada yang dia selesa. Okey, yang tu yang buat-buat. Okey, untuk close deal melalui WhatsApp. Tapi kita kena ingat zaman sekarang ni zaman orang berwhatsApp, orang suka berwhatsApp. Okey. Okey, teknik kedua. Teknik kedua, kita kena bila kita kena tapis. Okey. Kita kena tapis orang yang nak membeli ataupun nak menjadi pengedar. Sebagai contoh, kejap lagi Wan akan bagi satu gambar macam mana Wan close. Okey, sebagai contoh macam mana kita nak tapis orang yang kualiti bukan kuantiti. Sekarang ni kita nak mencari orang yang kualiti walaupun membeli, apa, dia beli satu unit sebab dia akan repeat lagi. Okey. Okey, macam mana kita nak dapat tu? Macam Wan, okey, macam Wan buat iklan dekat Facebook, okey. Okey, bila kita guna FB app, kita ada call to action. Maknanya kata kita bagi arahan kepada dia untuk dia buat. Sebagai contoh, kita dah tulis iklan kita, okey. Sebagai contoh, siapa berminat
untuk menjadi pengedar produk CNH, sila hantar, sila WhatsApp saya nama, lokasi dan pakej apa nak. Sebagai contoh, dia kita tulis itu tiga pakej. Pakej pewangi kereta, pakej pewangi badan yang roll, pakej pewangi badan SE. Okey, kalau dia WhatsApp kita senarai itu macam nama, lokasi dengan pakej, okey, baru kita boleh close deal dia dengan WhatsApp. Okey. Sebab apa? Sebab dia ikut arahan. Biasa orang yang ikut arahan ni, dia kualiti. Okey. Kita nak orang yang kualiti. Okey. Kalau dia tak WhatsApp kita ikut arahan tu, okey, kita boleh dua pilihan. Sebenarnya dia orang yang WhatsApp kita ni, dia dah 60% dia berminat dengan produk kita. Tapi kalau orang WhatsApp ikut arahan kita, dia dah 80%. Okey. Sekarang ni yang tak ikut arahan ni, kita ada dua pilihan. Kita nak layan ataupun tak layan. Okey. Kalau kita layan, kita minta nama dan lokasi dia. Kalau dia bagi dan dia, kita tanya dia nak pakej apa. Ha. Okey. Kalau dia macam dia main-main, macam main-main, tak payah layan. Jangan bazir masa kepada orang yang tak nak, orang yang main-main. Kita nak orang yang kualiti, bukan kuantiti. Okey. Okey. Next step. Okey, bila kita dah tapis orang yang nak jadi pengedar tu, next step, okey, ni cara one. Okey, macam mana kita nak bagi tahu orang package yang kita tawarkan tu? Sekarang ni manusia, okey, kita kena tahu manusia ada dua. Otak ni dibahagikan dua, kiri dan kanan, okey. Okey, kiri ni orang yang suka membaca. Okey, kanan ni dia suka tengok view. Orang berseni, okey. Okey, macam Wan buat video. Sebab apa? Sekarang ni zaman sekarang ni orang suka tengok view video daripada membaca. Tu kesilapan, okey. Macam Wan sekarang ni, Wan guna teknik video sebagai contoh, okey. Wan cakap. Wan cakap macam mana Wan cakap package. Sebagai contoh dia cakap, okey, nama sekian-sekian, lokasi sekian-sekian. Okey, saya nak pakej pewangi kereta. Okey, kita bagi tahu pakej pewangi kereta. Sebagai contoh, satu set tester dengan pakej dia, satu set tester dengan satu botol parfum sebenar. Berharga, sebagai contoh, kita tetap RM40 post. Contohlah, okey. Kita bercakap video. Okey, dan kita bagi tahu macam mana nak menjual dengan adanya set tester tu dalam video tu. Okey. Nampak tak kat situ? Okey, bila last kali, bila kita dah cakap macam mana nak, first kita cakap package, second kita cakap macam mana nak menjual, third, okey, yang ketiga kita kena bagi tahu kat dia call to action lagi, arahan kat dia. Kalau dia betul-betul berminat atau serius ingin menjadi pengedar atau membeli, okey, kejap lagi, selepas tengok video ni, balas kat saya, saya berminat. Lepas tu, saya akan bagi nombor akaun. Okay. Okay, next step. Selepas buat video yang Wan cakap tu, okay, anda perlu buat satu nombor akaun. Nombor akaun, kebiasaan orang ni orang type, betul tak? Okay, Wan pelik. Wan buat satu design. Okay, satu design, nama Wan dan nombor akaun. Okay, kita just hantar je gambar tu. Kita tak perlu taip, kita hantar gambar. Okey, tu step yang ke selepas video. Okey, Wan tak ingat dah berapa step tadi. Okey, selepas video kita bagi nombor akaun, selepas dia cakap berminat. Okey. Okey, lepas bagi nombor akaun, okey, bagi tahu kat dia selepas buat pembayaran sila hantar detail untuk dipost. Okey. Okey, nampak kat situ step by step. Okey. First kali Wan cakap tapis orang untuk kita mudah close deal. Sebab bila kita tapis dan orang tu ikut arahan kita, dah 80% dia nak membeli. Okey. Second, kita buat video untuk orang tu lagi faham dan dia suka tengok video. Okey. Yang ketiga, buat gambar untuk nombor akaun. Okey. Yang keempat, okey, selepas dia back in, bagi resit. Okey.
Okey, ni teknik yang Wan buat. Kejap lagi Wan tunjuk satu contoh yang teknik yang Wan cakap tu dan close date. Okey, dia back in terus. Semudah tu tanpa kita call. Macam kita bercakap macam ni, kita sebenarnya berinteraksi. Orang tu tengok video kita. Okey. Okey, Wan harap apa yang Wan cakap ni faham. Kita kena ikut zaman. Okey, contohlah 2006, orang suka orang suka guna Telegram. Kita kena ubah kepada Telegram. Kita jangan duduk dalam keadaan zaman 2098, jangan. Sebab zaman sekarang ni orang duk contohlah kita buat iklan. Kita buat iklan sekarang ni zaman FB, FB ad dengan IG ad. Okey, yang terbaru IG ad, Instagram. Okey. Okey, FB ad. Macam Wan Wan cakap tadi. Kalau siapa yang tak pandai buat lagi FB ad untuk buat iklan, boleh pergi kelas. Banyak kelas. Okey. Kalau tak tak jumpa kelas, okey, boleh datang jumpa Wan. Tapi kena datang KL lah. Wan duduk kat PJ Taman Datuk Harum. Okey. Okey, Wan harap faham apa yang Wan cakap, macam mana nak close day dengan menggunakan WhatsApp. Okey, Wan ulas sekali lagi, okey, untuk anda faham step by step. Okey, yang pertama, okey, Wan harap anda tahulah macam mana nak dapatkan prospek. Okey, prospek tu sebab sebenarnya prospek tu datang apa kata bila kita buat iklan dan dia akan hantar melalui WhatsApp, betul tak? Sekarang ni Wan cerita macam mana Wan nak fokus, macam mana nak close day melalui WhatsApp. Okey. Kalau Wan cerita pasal pemasaran, dia lari fokus. Baik, kita fokus pada macam mana nak close day melalui WhatsApp dan anda dah dapat nombor tu. Okey. Yang pertama, tapis orang tu. Kalau dia tak bagi, dia tak ikut arahan yang kita bagi, minta dengan dia nama dia kosi. Bagi suruh dia ikut arahan kita dulu. Second, bila kita tahu package apa dia nak, kita bagi video. Wajib kita buat video. Sebab orang suka tengok video daripada kita karangan ayat. Orang tak suka baca dah sekarang ni. Zaman sekarang ni orang tak suka baca. Okey. Yang ketiga, okey, buat design untuk nombor account. Mudah dia tengok. Okey. Kalau kita suruh dia baca lagi, dia tak minat baca. Okey, buat design. Okey. Yang keempat, okey, minta detail untuk kita post. Okey, close day bila selepas dia back in. Okey, tu je, senang sahaja untuk close day orang melalui WhatsApp tanpa bercakap, cuma buat video sahaja. Buatlah, tak kisah. Sebab orang, bila orang tengok orang tu bercakap, dia anggap kita ni boleh guide dia untuk buat bisnes ni. Okey. Wan harap okey dengan video ni boleh membantu anda lagi buat sale untuk produk CNH ataupun produk lain-lain. Sebab zaman sekarang ni yang tentunya orang guna teknologi. Okey, orang dah tak main yang zaman-zaman dulu. Okey, Wan harap boleh praktikkan, insya-Allah anda boleh berjaya dengan produk CNH ni atau produk orang lain. Okey, cuma Wan boleh katakan produk CNH ni ataupun produk pewangi lain mudah untuk dijual. Sebab apa? Sebab kita dah ada set tester, kita ada produk yang murah, mampu milik. Okey, yang macam spray yang terbaru ni RM16 sahaja untuk 9N. Tu pun murah. Okey. Okey, Wan harap sekali lagi, Wan harap sangat cubalah praktikan, jangan tengok saja video ni tapi tak praktikan. Okey. Okey, ni Wan harap sekali lagi, banyak kali berharap, okey, benda yang Wan sampai ni sampailah. Okey, untuk anda okey, jangan masuk tengah kanan, keluar tengah kiri. Okey, cuba praktikan. Kalau kita tak praktik, tak akan berjaya. Okey. Jumpa lagi insya-Allah. Kalau ada soalan lagi ada ataupun nak tip lagi pada Wan, boleh WhatsApp Wan dan tanya. Insya-Allah Wan akan buat video untuk you all. Okey, Wan tak akan type sebab Wan lagi suka buat video. Tu gaya Wan. Okey, Wan special sikit.
untuk anda semua. Okey. Terima kasih.